Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Saya sekarang berada di stasiun Cipatat Tepatnya di sebelah timur Arah ke Tagogapu Terlihat di sebelah sana Ada kereta api Siliwangi Tujuan air Sukabumi Sedang standby menunggu waktu keberangkatan Saya ingin mendokumentasikan Trek dari stasiun Cipatat Menuju Tagogapu dan seperti apa kondisi treknya kita lihat di video ini. Yuk kita tonton terus sampai selesai. Saya mulai dari kilometer 124 tepatnya di sinyal masuk stasiun Cipatat. Tuh lampunya merah ya tuh kelihatan. Entah sampai kilometer berapa kita jalannya secapeknya aja lah. terlihat di sana ada perbedaan dari relnya yang sudah direaktivasi dan belum direaktivasi. Ini di sekitar saya, di bagian saya ini merupakan rel tipe R54 yang sudah direaktivasi. Di sini batas bantalan beton dan bantalan besi. Nah, kalau ke sebelah sini, tipe relnya, tipe R33, tracknya belum keurus. Warga Cianjur dan Sukabumi tampaknya harus lebih bersabar untuk bisa menggunakan transportasi kereta api hingga kepada arang atau Bandung. Meskipun jalur Ciranjang Cipatat sudah direaktivasi, tetapi jalur dari Cipatat hingga pada arang belum akan dibenahi dalam waktu dekat. Duh pemandangannya mantep Di bawahnya terdapat ada curug Saya nggak tahu curug apa namanya Jalurnya menikung ya Asalkan jangan mau ditikung temen Haha Kelihatan rel yang sudah direaktivasi dan yang belum direaktivasi di sebelah saya ini. terus berjalan, terus berjalan. Batu Nunggal ke kanan, Depok ke bawah. Bukan Depok yang ada di kota Depok loh, yang dekat Bogor. Nah, ini dia trek pertama yang nanjaknya curam. KLB Lori, Lori Dressing One ya. Kalau di sini harus siap-siap tenaga dulu. Kalau misalkan larinya nggak naik sampai atas gitu mundur lagi sampai sini dari sini ngawahan dulu lah gitu pengalaman saya naik lor itu pada tahun 2017 Duh, ini mah relnya cakep nih, kayak gini nih. Terlihat di sebelah sana ada semboyan saya nggak tahu semboyan berapanya lupa lagi udah lama sih lagian yang warna putih ke atas itu artinya nanjak kalau misalkan putihnya enggak ke atas atau ke bawah itu berarti jalannya datar kalau putihnya ke bawah berarti jalurnya turun nah, itu... tulisan apa nih Wendel 1927 berarti ini bantalannya udah lama udah hampir satu abad Nah, no, teman-teman masih pada semangat untuk berjalan menuju yang tidak pasti. <laughs> Itu tadi, saya ada di sana, terus baru sampai sini deh. Kiri, kanan, tebing, bro. Untuk jalur Cipatat pada larang, kemungkinan baru akan digarap pada 2022 atau 2023 mendatang. Kemungkinan di tahun 2022 atau tahun 2023 belum di tahun ini atau tahun depan, katanya. Ini kalau kereta lewat sini kayaknya bagus nih, di sini juga adem sih. Adem. Di bawah ada sungai, enggak tahu sungai apa namanya. Ini kalau ada kereta dari sebelah timur ataupun dari arah barat, ini kayaknya spotnya bagus nih. Kalau kereta lewat sini. Diama selalu di belakang, guru olahraga. Untuk segmen ketiga ini, dengan melihat kondisi geografis yang sangat sulit, gradien yang sangat tinggi, maka saat ini masih dalam studi untuk mencari terase yang kira-kira paling efisien dibangun. Diharapkan tahun 2022 segmen ketiga akan dimulai pembangunannya track kondisi seperti ini juga masih dilewati kereta bro Nah saya tuh pernah ya naik lori terdampar di kilometer 126 di sini dalam keadaan hujan terus lorinya gangguan gak bisa jalan terus akhirnya nunggu LPT dari Bandung alias pertolongan Kemudian itu lorinya mundur lagi ke Stasiun Cepatat dan menunggu LPT-nya di Stasiun Cepatat menunggunya hingga 2 jam dari Cepatatnya magrib. Nah sudah sampai kilometer 126 berarti kita sudah berjalan sejauh 2 km nah. Tuh pemandangannya mantep banget Si relnya tuh kayak udah hilang gitu ketutupan Terakhir dilalui lokomotif itu pada tahun 2017 menggunakan lokomotif CC 206 1396 yaitu uji coba rangkaian kereta pikian Santang menggunakan rangkaian kereta pikahuripan. Kahuripan Terus pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 itu dilalui kereta api infeksi Kereta api infeksi Rewan ataupun Wijayakusuma maupun NTT, Pleser gitu Kemudian pada tahun 2017 hingga tahun ini 2020 hanya dilalui kereta api KLB Lori saja Yaitu infeksi lintas pertama kali lokomotif CC itu melintas ke sini yaitu CC 20407 tanpa rangkaian terus lokomotif CC 20306 membawa rangkaian campur sari membawa eksekutif terus membawa ekonomi yang nutrisari gitu terus uji coba rangkaian kian santang menggunakan rangkaian kehuripan menggunakan lokomotif CC 20696 Lokomotif penguasa di sini yaitu BB30117, BB30124, BB30131, yang paling sering itu bb 30117 dan 30124. Ini kalau ada KLB lewat, kadang gak dibersihin, langsung dilindas aja gitu. Nah, saya sempat beristirahat di sini dan saya tidak akan melanjutkan lagi karena teman saya sudah capek ya, lemas sudah berjalan 4 km. Sekarang saya berada di kilometer 128. Tadinya sih mau sampai kilometer 130 ya karena teman saya capek ya ya udah saya balik lagi nanti ke arah Cipatat. Oke deh, sekian dan terima kasih telah menonton video saya dan itulah kondisi trek dari stasiun Cepatan menuju arah Tagu Gapu. Seperti itu, semoga aja nanti kedepannya bisa dilalui kereta api lagi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.